wakil Hind untuk Jambi. Oh, yang ikut dalam game ini nih hanya ini ibaratnya tuh sparring antar tim saya sendiri gitu. Tim saya sendiri dengan nama tim 7 Family. Tim 7 Family. Tim 7 Family. Motivasi yang pertama dengan kami mengadakan kegiatan ini agar mereka mempunyai harapan ke depannya, kan dunia game sekarang sudah maju, bisa menjadi mereka mewakili Provinsi Jambi tapi di cabang olahraga game. Ini kan sudah menjadi game itu menjadi cabang olahraga cabur. Harapannya itu kedua, mereka ya berkumpul seperti ini efeknya positif, tidak menggunakan narkoba dan mereka harapan dan cita-citanya terwujud habis di mimpinya. Target untuk kedepannya kami mungkin dalam 1 tahun mungkin akan mengadakan 2 kali yang seperti ini Bu, tapi turnamen untuk yang turnamen dari ada baik pun dari pemerintah ataupun dari pihak e-sport lain itu sering diadakan, tapi yang seperti ini 1 tahun 2 kali kita akan adakan. Nah, karena untuk meningkatkan mutu mereka termasuk sebagian itu bercampur Bu, pemula dengan sudah yang junior senior sudah yang sudah sering mendapatkan juara, mereka diadu dengan yang pemula. Jadi yang pemula pun belajar dari pengalaman di sini. Inilah piala-piala yang akan diberikan kepada peserta turnamen yang nantinya yang akan mendapat juara. Seperti ini. Satu, dua, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi sisi positif bagi remaja dan pemuda. Nah, pemuda inilah generasi penerus bangsa.